Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Taufik Hidayat, Caniago. Taufik Hidayat yang ada, Caniagonya. Nah, di episode kali ini udah pakai headset, otomatis kita akan lakukan reaction. Nah, reaction kali ini sesuai dengan requestan teman-teman ya. Kayaknya akhir-akhir ini saya sering kali ngebawain lagi, kayak penyanyi aja. Saya nge-react lagu-lagunya Dede Lili ya, Leodra. Dan banyak banget komentar teman-teman yang minta requestan lagu-lagu lain. Nanti kita react satu persatu ya. Dan kali ini kita react Leodra ngebawain lagu Bahasa Kalbu. Nah, Bahasa Kalbu ini lagu favorit saya ya. Dan spesialnya kali ini, Leodra kan ngebawainnya di acara nikahan. Dan dia ngebawain dengan pengantin wanitanya, coy. Gue penasaran nih. Pengantin wanitanya berduet dengan Leodra. Apakah bisa mengimbangi? Leodra kan udah keren banget ya. Yaudah. Daripada banyak pertanyaan di otak, langsung aja kita dengerin bagaimana mereka ngebawain lagu Bahasa Kalbu di acara nikahan. Sorry. Yuk, langsung aja dimulai. Khas banget ya musik openingnya Bahasa Kalbu ini. Pengantinnya yang mana nih? Leodra mirip pengantin soalnya. Canda guys, pengantin pasti yang baju putih lah. Gila, lihat lah. Aja merdu gitu. Nah, ada bocil juga ikut nyanyi itu dia. Bagus loh. Gini ya. Ini pengantin wanitanya penyanyi ya, keren banget. Apa? Sing it. Di situ gua nonton mereka seru banget.
Aku dengar, kulihat lagi. Mau gue komentari yang pertama itu penyanyi lagi, itu pengantin wanitanya penyanyi atau bukan ya, kayak penyanyi loh, keren banget loh suaranya. Itu yang pertama, kayaknya bukan penyanyi tapi emang jago nyanyi sih. Terus yang kedua yang mau gue highlight itu Leodranya ya. Leodranya itu kalau dari segi nyanyi ya nggak usah ditanya lah ya, oke banget. Tapi gue lebih nge-highlight lebih ke personalitinya ya, humble banget loh. Maksud gue tuh, dia berduet dengan seorang yang bukan penyanyi gitu. Biasanya kalau penyanyi berduet sama orang yang bukan penyanyi kan suka lebih mendominasi, memperlihatkan kalau I am the star gitu. Kalau ini enggak loh, kalau dia ngasih spotlight gitu ke pasangan duetnya. Jadi keren aja gitu. Dia enggak mendominasi, tapi dia memberi kesempatan ke pasangan duetnya buat nyanyi bareng-bareng. Makanya kolaborasinya lebih harmoni banget ya, harmoninya atau kolaborasi mereka berdua jadi keren banget terdengar oleh kita ya. Gitulah, aduh belibet banget gue ngomongnya. Pokoknya semoga teman-teman dapat lah ya poin yang mau gue sampaikan. Oke, sekian aja reaction kita kali ini. Kita ketemu lagi di reaction-reaction berikutnya. Until next time, man. Ciao.